Yo, welcome back to my channel Sukri Ilahi Pratama. Oke, teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku tuh mau nge-reaction video terbaru Vicky Naki dan Tukba. Gimana? Apakah semuanya merasakan imun yang diberikan oleh Vicky? Apakah kalian merasakan semua pertanyaan yang pernah kalian berikan itu dijawab oleh Vicky? Dan bagaimana kalian mendapatkan kode-kode dari hubungan mereka? Ah, masih nanya, bang, masih ada hubungan gak sih Vicky Matuba? Itu adalah pertanyaan konyol kalau kalian udah nonton ini, tapi masih nanya pertanyaan itu. Karena dari gerak-gerak tubuhnya Vicky selama dalam apa ya menjawab KNA itu sudah bisa menjelaskan gitu. Aduh, wah, sumpah, aku semangat kali kalau membahas yang kali ini. Tapi sebelum aku mereaksinya, aku sarankan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk men-subscribe channel ini, me-like video ini, dan pastinya berkomentar. Oke, okay. Santai dulu ya. Kita apa dulu ya? Tenang dulu. Soalnya aku ini sangat berbahagia gitu ya. Apa yang ditanyakan oleh teman-teman ketika aku live kemarin itu dijawab semua di sini, teman-teman. Waduh. Oke, okay, kita mulai ya di nge-like-nya ya. So yeah, next video is gonna be Q&A. Okay guys, nih akhirnya ya. Nih, Tuba has been waiting for this actually from yesterday. She was like, oh my god, Q&A, come on Q&A, I wanna do Q&A. I mean, okay, now. Ternyata Tuba yang lebih bersemangat dalam menjawab pertanyaan teman-teman ya. Waduh. Tapi di sini kalian akan melihat bahwa Vicky yang lebih sering keceplosan gitu. Ayo, ayo, let's go, let's go. It's the time, let's go. Jadi kemarin aku post foto ini dan ya pertanyaannya bakal diambil dari foto ini nih guys di Instagram kemarin. Oh. Nah jadi kemarin pasti kalian tuh udah komen di sini kan, udah nanya di sini. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Mana pertanyaannya mana? Ya, yeah, this is gonna be all about you. Tinggi itu berapa? Tinggi? Tinggi. Tinggi apa? Tinggi is like how tall are you? I'm 165, 166. Nah, soal tinggi, kemarin ada yang bilang bahwa Vicky itu pernah bilang tingginya itu 175, 170 lah. Berarti kalau tinggi itu 160, 165 itu serasi lah ya, cocok lah ya. 165, 166. Yep. Ya, seperti itu guys, tinggi banget ya. Oh, this one nice, so people know. How many siblings do you have? Me? Wait. Ini kan banyak saudara ya. Jadi kan kalau kalian tuh udah nonton dari awal perjalanan Vicky Naki dan Tuba ini, awal mulai dari mereka kenal gitu. Itu maka kalian akan tahu bahwa saudara dari Tuba ini ada 3. Yaitu abang, adik, dan dia yang nomor 2 kalau nggak salah ya gitu ya. Nah, lanjut. We are 3 siblings. I have one older and one younger brother. Next, what is the meaning of Tuba? Tuba? I mean, Tuba without that G in the middle is an Arabic name. And, but I think my name, like in Turkish, when I Google it, at least, means like a tree in the heaven. Sudah pernah kita bahas yang ini ya, arti dari nama Tuba sudah pernah kita bahas ya teman-teman ya. I don't know if it's true or not, but okay. Tree in the heaven. I see it in your... Aduh, bakalan kena copyright. Ayo kita lanjut. Aduh, adik, sumpah aku senang banget sih. Kalau kalian gimana perasaan kalian setelah mendengar ini ya? Q&A ini. Tapi kalau kalian ngeliat ini ya, bagian warna ini, mereka bakal ribut gitu gara-gara masalah warna pink. Dan akhirnya kalian akan melihat bahwa Vicky itu nggak cuma sekali dua kali, tapi sering selama bikin video season 3 ini dia tuh ngalah buat Tuba, buat bikin Tuba seneng. Color do you like? Pink. No. Oh my god, his favorite color is pink. He loves pink now. He's Pinky Boy. Call him Pinky Boy from now. Yep. Yeah, sure. Yeah, I love pink. He loves pink. Oh my god, I love pink guys. Yeah, really. Yes. Look at the. Lihat, ini tipe cowok yang sejati ya. Dia itu lebih memikirkan perasaan ceweknya daripada perasaan dia. Jadi gitulah ya. Pink outfit is so good, guys. Yep. So, my favorite color is
mean blue, because blue. You know, like peaceful stuff. And black. And loves being out of the blue. That's why. I don't like pink. Huh? I don't like pink. Ini tuh bang gak dengar apa yang dibilang Vicky, jadi nge like coba. Yeah, I know. What did you say? And you love being out of the blue. Ah. Mm. Okay. Blue, black, white, purple. Purple. Yep, that's all. You? Black and white. Black, gray, white. Tuba udah hafal kan apa ya warna kesukaan Vicky. Tapi Vicky masih belum hafal juga. Aduh, Vicky. Dark green. Pink. Nurut banget, cok. Nurut. Waduh. Sumpah, ini seneng banget aku liatnya ya. Biar apa? Biar Tuba tuh bahagia liat. Senyum Tuba itu. Ah, kan HP kentang nih enggak bisa di-zoom. Lanjut. Aduh, kena copyright nih. Hanya itu sedikit banget, yang lain itu pada mirip-mirip ini, aduh. Next question is for me. Menurut Kak Vicky sama Tuba, now according to me and you, according to both of us, is it better in Istanbul or Ankara? And... Nah, bagian yang ini kalian langsung aja nonton ya. Langsung nonton video aslinya. Karena kalau menurut aku, setelah menonton ini, mereka tuh sama-sama milih Istanbul. Mungkin jawaban mereka relatif beda ya, tapi menurut intelijen biawak merah, kenapa mereka menjawabnya Istanbul? Karena pertemuan pertama mereka adalah di Istanbul dan mereka menghabiskan waktu pertama kali itu di Istanbul. Itu sih menurut aku. Atau kalian punya komentar lain silahkan tuliskan di bawah ya. Ke mana ini? Lanjut ke everyone is asking when are you guys getting married? OMG. Yeah. Memang Bapak OMG ya, Bapak OMG. Tiap bentar ngomong OMG, cok. Lo kapan nikah? Yes. Kapan ke Indonesia? Oke, okay, ini ada pertanyaan. Next question is for me. Kok Bang Vicky ke Turki lagi sih? Kenapa nggak negara lain? Why are you going to Turkey again? Why don't you go to other countries? I mean, there's a lot of countries in the world. So, the end. Di sini, alasannya visa ya. Visa. Tapi dia ada kemungkinan bakal bikin video di luar negeri. Jawabannya. Nah, jadi, ada kemungkinan berarti someday, Vicky itu bakalan bikin video, bukan bareng Tuba ya, bareng teman-teman ceweknya lain atau mungkin teman cowoknya lain di luar negeri, bukan di sini, di Turki lagi. Ngurus visa dulu, baru aku bakal. Tapi kapan? Next. Oh, oke. Okay. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain dan ya, kapan Tuba ke Indonesia? Ini mereka di sini nggak jawab tanggalnya ya. Tapi kalau kalian melihat dari ini senyuman dan juga gerik-gerik matanya ditambah dengan vlog kedua kemarin, kalian akan tahu bahwa sebenarnya mereka itu sudah tahu nih kapan Tuba akan ke Indonesia, sudah direncanakan. Cuman biar kalian tidak nanya-nanya dulu, jadi tiba-tibanya udah ada Tuba di Indonesia, surprise kan? Jadi itu dibilang Juni gitu, diperlama gitu. Tapi aku yakinnya akan ada dalam waktu dekat lah. Jadi semoga aja benar dugaan aku kali ini. Dikarenakan melihat gerak-gerik senyuman ini mencurigakan ini. Mata-mata biawak merah intelijen aku langsung bergerak gitu. Aduh. Tuba mau jawab aja harus ngeliat Vicky. Dia ngeliat Vicky berkali-kali tanda kalau dalam ini ya. Kasih tahu enggak nih? Gitu loh. I don't know. Tapi mau enggak? Mau. Ada bagian yang dipotong. Baik. Ditanyain dan ya, kapan Tuba ke Indonesia?
I mean, I wanna go to Indonesia next. Waduh, aku lupa lagi bagaimana di apanya. Jadi kalian nonton aja ya. Pasti kalian bakal lihat ada bagian yang kayak dipotong. Something like 2023 summer, like, you know, maybe July, but I don't know. Masih lama guys, masih lama. Let's see. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu bagaimana kedepannya. Itu sebuah kode lah teman-teman, sebuah kode loh. Kedepannya gimana? Jadi ya, let's see. When I begin to get what is the what are the reasons? Why do you want to, you know, come to Turkey, back and forth, Turkey, Indonesia, in such a short time? Because of her. Di sini Vicky terang-terangan bilang ya, dia alasannya gitu. Dan ini terlihat ya dari senyumannya. Nanti di bagian dia bahas mamanya, kalian akan lebih percaya dan yakin dengan perkataan aku ini. Ini memang Vicky itu ada something dengan Tubah. Ya kalau kita melihat perjalanannya, gak mungkin lah meragukannya lagi lah gitu. Aduh. Tapi Tubah di sini ya, kocaknya dia tuh salah tanggap sama Vicky. No, yes. Tubah nggak dipaksa Vicky. Nggak dipaksa. Bukan dipaksa loh. Aduh. No. Tubah nggak. Kita lanjut ke next question. Aduh, kelewat lagi. How do you feel being the first one that I, you know, I mean, like, you're the first one. Saling tatap-tatapan itu loh. Saling tatap-tatapan itu loh. Ya gak tahan aku nontonnya. Jiwa jomblo ku meronta-ronta, rasa ingin berteriak gitu. I need to gitu. Aku mau juga. How do you feel? I don't know. Do you feel special or do you feel... you know, just be. Itu mancing-mancing ya. Lihat ekspresi mulutnya itu ya. Aku ini kayak gemes sekali nengoknya begini. Jadi ekspresi mulut itu kayak mancing-mancing Tubah gitu. Gimana sih perasaannya? Ngomong lah gitu kan. This question is a little bit special. Happy or just? Tubah aja bingung gitu jawabnya gimana. Karena nih di depan kalayak ramai nanya itu depan buat dibikin konten kan. Kalau di balik layar mah gampang bilang, oh yes, I so special for you. Ini mau gimana lah gitu. Aduh. Ya lanjutlah. Daripada aku makin stres gitu kan karena mikirin jawabannya. Next question guys. Thank you for meeting me. Yeah. Sebenarnya dia mau bilang thank you karena itu, teman-teman. Dia mau bilang thank you. Thank you karena kamu sudah menjadikan aku spesial gitu. Weh. Waduh, sepertinya halu aku tidak akan tertolong dan mulai besok imunnya akan naik lagi. Memang ya biawak satu nih ya. Dia sengaja enggak ngupload 2 hari biar kita tuh makin penasaran. 2 hari tuh 1 hari sih. 1 hari kemarin dia enggak ngupload. Sengaja biar penasaran nih. Kayaknya dia tahu banyak orang yang nunggu ini. Oh, that's this one nice. I don't know. Yeah. So this is about your mom. How did your mom react? You know. Nah, singkat di sini ya, di bagian mamanya ini. Itu Tubah bilang mamanya marah waktu di awal-awal enggak marah, tapi karena udah 3 hari berturut-turut janjinya cuma 2 hari atau 3 hari, tapi langsung jadi 3 hari sampai 5 hari gitu bareng Vicky. Nah, jadi mamanya tuh sempat marah dan ngelarang Tubah itu untuk keluar, tapi yang namanya ini ya, namanya cinta itu sudah restui oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan, maka akan ada di jalannya gitu. Buktinya Vicky itu membuktikan kepada orang tua Vicky gitu. Caranya itu dengan Vicky membuktikan kepada orang tua Vicky, orang tua Tubah bahwa dia itu serius dengan Tubah. Nah, dari situlah sekarang nih udah fine-fine aja mamanya Tubah. Ditambah ya, kayak Vicky itu
kan dari luar ya, luar negeri gitu, dari Indonesia. Nah, orang tua Tukba kan nggak kenal. Mungkin karena budaya juga, makanya waktu itu Tukba ngelarang Vicky ke rumahnya. Nah, dengan perkataan seperti ini, yang sekarang sudah bisa aja, biasa aja, berarti sudah ada kemungkinan Tukba, Vicky akan datang ke rumah Tukba. What, but, what, when? Nah, bahasa Inggrisnya when, bukan why. When, kapan? Nah, itu. Aduh, lidahku selewa, cok. Tolong tukang urut lidah, hubungi saya ya. Saya butuh urut lidah karena saya kelebihan imun. What is your mom reaction? Kita lanjut ke... Nih. Yeah, I mean, at first I totally get it because, you know, it's a mom thing, you know, where they just really... Aku mau kalian tuh ngeliat ekspresi Vicky ketika dia itu bilang dia tuh berusaha. It's a different thing. And, so yeah. Tapi sekarang, now, she's... Yeah, now it's good. She's fine. Yeah, she's fine. Yeah. So yeah, guys. Jadi ya gitu. Jadi bagi kalian semuanya, kalau misalnya pertama itu ya biasa lah gitu karena orang tua kan. Tapi kita harus terus berusaha ya. Hai, ini dia. Terus berusaha, coy. Terus, waduh. Aduh, ini beneran ya. Terus berusaha, kawan-kawan. Sampai mamanya tuh memberikan izin kepada kita gitu. Kalau perlu diapelin bawa ini, apa namanya, martabak kacang coba. Aduh. Lanjut. Aku mau kalian ngeliat sendiri keseruan mereka di sini. Wih, kayaknya ada yang kelewat nih. Ada kelewat gak sih? Aduh. Next question. Nah, itu ada yang dipotong itu. Aku nggak tahu bagian apa yang dipotong ya. Tahu kayaknya ada yang dipotong kayaknya. Is from Dani Verdan. Tanyain ke Tukba bang, udah percaya cinta belum sekarang? Ask Tukba please. Do you believe in love now? Ooh. Oh. Love that question. But I'm not gonna answer. Not gonna answer. Yeah, next. Tukba nggak perlu jawab. Tapi kita cukup membaca ekspresi tubuhnya. Next. Senyumannya tuh penuh makna. Waduh, HP burik ini gak bisa di zoom, cok. Aku pengen banget nge-zoomnya. Ngeliat ekspresi Tukba tuh mulai dekat gitu. Aduh, udah kartunya ini jaringan BPJS lagi. Sering ngelag-ngelag, cok. Question. Di sini lepas banget ketawa Vicky. Kayaknya ada something yang ditahan-tahan Vicky selama ini ya. Hanya terlepas di sini dengan pertanyaan kalian. Oke, okay, next. Do you guys think you look like each other? I actually do. Really? Nah, sekarang mereka sudah yakin, sudah percaya gitu dengan omongan kita bahwa mereka tuh rada mirip ya. Rada mirip dari apa? Dari ini, apa namanya itu? Wajahnya gitu. Sama-sama bulat gitu. Sama-sama kentang sekarang. Aduh. Ah, aku stres nih. Mereka yang PDKT yang dekat, aku yang stres. Ya, lanjut. Oh my god. I think a bird just pooped. Yes. Oh wait. Aduh, ditaikin burung, cok. Oke. Okay. Allah, bikin coba. Tukba itu suka dengan kata-kata berbahagialah Vicky Tukba. Nah, teman-teman tolong gitu ya. Banyak-banyak nge-spam di akunnya Tukba atau mungkin ketika dia live nanti di Sabtu Minggu, itu dia pasti ada live tuh, tapi enggak tahu jamnya. Tolong kalian spam kata-kata berbahagialah Vicky Tukba. Tolong banget nih biar Tukba makin senang lihat ekspresi dia setelah membaca berbahagialah Vicky Tukba. Waduh. All right guys, I think that's it. Oh my god. Oke, okay, selesai. Kali ini aku nggak bisa ya skip ya, karena banyak banget imunnya dan banyak banget yang penting gitu. Karena ini Q&A yang udah lama banget kita tunggu jawaban dari Vicky dan Tukba. Secara ini ya, secara biasa aja. Oh sorry, biasa aja. Secara belak-belakan mereka tidak menjelaskan hubungan mereka. Namun secara ekspresi tubuh, senyuman, tatapan, waduh, aku kira bocil SD pun paham itu, cok. Gak mungkin kalian gak paham dengan tolong ini gigiku udah kering cok, gak bisa ditutup lagi. Aduh,
intinya ini ya, aku minta support kalian buat Vicky Naki, tolong lebih banyak lagi nge-share video Vicky dan bantu video ini menjadi trending seperti video waktu season 3 part 1 yang masuk trending kan, dan semoga ini masuk trending 3 besar lagi gitu. Oke. Ini sarapan pagi yang sangat menambah semangat dan imun pastinya. Mungkin sekian dulu video reaction kali ini. Kita tunggu update-update dan kode-kode terbaru mereka. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.